Вижу, понял. Это треск самый ебаный. Вот. А потом тут нет. Ну нахуй. Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Sebuah rekaman dari Medan Laga Donbas di kota Donetsk menunjukkan sistem pertahanan udara pasukan DPR mencoba untuk menjatuhkan drone Ukraina yang datang mendekat. Anda bisa lihat dari video berikut ini bagaimana sistem pertahanan udara jarak pendek yang sepertinya itu adalah Panzer S1 mencoba untuk menjatuhkan drone yang datang mendekat. Anda bisa mendengar video originalnya tanpa backsong di akhir video nanti. Masih belum jelas dan belum ada konfirmasi apakah drone yang dihadang itu berhasil dijatuhkan atau tidak. Dan berdasarkan suara dari video ini, sepertinya pertempuran di Medan Laga Donbas sangat sengit. Terdengar suara hujan mortir di sepanjang video, di mana hujan mortir ini berjatuhan seiring sistem pertahanan udara pasukan DPR yang mencoba menghalau kehadiran drone Ukraina. Satu yang akan kami coba temukan jawabannya, si sarut apa yang digunakan oleh pasukan DPR ini, dan siapa operatornya. Hanya itu informasi awal yang bisa kami dapatkan dari perkembangan terbaru Medan Laga Donbas. Dan berikut ini adalah suasana original dari Medan Laga Donbas di kota Donetsk. Silahkan Anda dengarkan. Вижу, понял. Это треск самый ебаный. Вот. А потом тут нет. Ну нахуй. Ну, бэтр заработал у нас. Дина, около нас, да, Люк? Тихо. Да выкинули резину какую-то. Я думал, тут, блядь. А то, что за куда трассировали. Это, блядь, что-то такое. Как показывает. Интересно. Ну да, мне что. Управляющий. Идет сюда. Вот! Yeah.
Ha, ha, ha.